Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada para pelajar sekalian. Cikgu harap semua para pelajar sehat dan senantiasa bersemangat. Saya, Cikgu Nur Azam bin Muhammad Seh, seorang guru aquaculture yang mengajar di Kolej Vokasional Datuk Lela Maharaja yang bertempat di Rembau, Negeri Sembilan. Pada episod kali ini, Cikgu akan menerangkan satu topik daripada modul GAK 1033, Asas Pengurusan Ternakan. Dan topik kita pada kali ini bertajuk Cara-cara melakukan kerja mengambil sampel ternakan berpenyakit. Dalam tajuk ini, para pelajar perlu mencapai tiga objektif pembelajaran. Objektif yang pertama adalah para pelajar perlu mengenal pasti tanda-tanda penyakit pada ikan. Objektif kita yang kedua adalah para pelajar perlu mengenal pasti bahan dan juga peralatan bagi mengambil sampel ternakan berpenyakit. Dan objektif kita yang ketiga adalah para pelajar perlulah mengetahui kaedah dan juga cara mengambil sampel ternakan berpenyakit. Para pelajar sekalian, apakah yang dimaksudkan dengan penyakit ikan? Penyakit ikan ini merupakan perubahan sama ada dari segi fizikal ataupun kelakuan daripada keadaan normal kepada yang tidak normal. Mungkin disebabkan oleh faktor-faktor yang diketahui ataupun tidak kita ketahui. Jika para pelajar dapat lihat pada skrin di sebelah, penyakit kebiasaannya berlaku disebabkan oleh interaksi ikan kepada tiga perkara. Perkara yang pertama adalah interaksi ikan yang berlaku antara ikan dan ikan, interaksi yang berlaku antara ikan dan patogen, dan interaksi yang berlaku di antara ikan dan persekitaran. Terdapat hubungan antara ketiga-tiga faktor penyebab penyakit ini. Para pelajar, mari kita lihat faktor yang pertama. Faktor yang pertama adalah perumah. Perumah ialah ternakan yang mempunyai sistem pertahanan badan, umur dan tempoh ternakan yang berbeza. Yang kedua adalah patogen. Patogen pula terbahagi kepada dua jenis. Patogen yang pertama adalah patogen yang berjangkit dan patogen yang kedua adalah patogen yang tidak berjangkit. Patogen yang berjangkit terdiri daripada bakteria, parasit, virus ataupun pencemaran. Manakala bagi patogen yang tidak berjangkit pula, terdiri antaranya adalah racun ataupun pencemaran-pencemaran yang lain. Faktor yang ketiga adalah faktor persekitaran. Persekitaran melibatkan kualiti air, tabiat pemakanan, sanitasi, pengurusan hatchery ataupun kolam-kolam. Tahukah para pelajar bahawa ikan yang telah pun diserang oleh penyakit akan menunjukkan tanda-tanda pada luaran dan dalaman yang terdapat pada badan ikan? Untuk pembelajaran kali ini, cikgu akan menunjukkan tanda-tanda luaran penyakit ikan. Ini kerana penyakit luaran pada tubuh badan ikan adalah lebih senang untuk dikenal pasti oleh para pelajar. Antara tanda-tanda luaran penyakit ikan yang boleh dilihat dengan jelas antaranya adalah sisik tanggal, sirip reput, reput ekor, luka atau kudis pada badan ataupun kita panggil ulcer, insang pucat ataupun perut ataupun bahagian abdomen yang membesar. Masa paparan dalam saat, contohnya 3 SECS iaitu second, digunakan bagi fungsi output dalam bahasa pengatur caraan spektrum. Banyak sih ada. Okey, ada lagi lah. Overrun ke? Tak. Yang menggunakan ni?
Cikgu nak ambil air ni di pintar. Oh, ambil air ni ya. Stay wrong ni. Cikgu ready, cikgu jalan. Ready, jalan ya. Okey. Jalan lah. Saya tunggu. Kejap. Kata-kata kalau kejap lah. Oh, ya kan? Okey, boleh cikgu. 3, 2, 1. Aini diminta membangunkan kod segmen yang membolehkan mesin layan diri menerima wang kertas RM1, RM2 dan RM5 sahaja. Harga kesemua minuman ringan yang dijual. Jika wang kertas RM1 diterima, mesej wang anda tidak mencukupi akan dipaparkan. Jika wang kertas RM2 diterima, mesej terima kasih akan dipaparkan. Jika wang kertas RM5 diterima, mesej sila tunggu bagi wang anda akan dikembalikan, akan dipaparkan. Dengan menggunakan perisian scratch, atau cara akan dibina untuk menunjukkan cara pelanggan melakukan pembelian minuman ringan menggunakan mesin layan diri. Sekarang merupakan aktiviti pengukuhan. Murid-murid diminta untuk menghasilkan atau cara dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan Python. Soalan. Paparkan maklumat iaitu nama dan sekolah yang dimasukkan oleh murid. Ya, nama dan sekolah apa ni? Satu. Soalan satu. Itu soalan dua. Soalan tiga. Hitungkan nilai. Slide 37. Semua slide apa? 4 ke 3? Ya, ada lagi. Okey, tak apa. Bolehlah. Okey. Macam lain. Okey, ya. Okey. Recording. 3, 2, 1. Soalan 1. Paparkan maklumat iaitu nama dan nama sekolah yang dimasukkan oleh murid. Soalan 2. Hitungkan nilai bagi 5 tambah 8 darab 6. Soalan yang ketiga, tentukan sama ada ungkapan 6 tambah negatif 7 lebih kurang daripada... Lebih kecil. Okey. So, saya start dengan nombor 3. Soalan 3. Tentukan sama ada ungkapan 6 tambah negatif 7 lebih kecil daripada 3 tolak negatif 4 adalah betul atau salah. Dan soalan keempat, paparkan hasil... Sedikit peringatan untuk para pelajar. Bagi mengelakkan berlakunya jangkitan pada kolam lain, para pelajar dinasihatkan untuk menggunakan sarung tangan getah dan sarung tangan tersebut perlulah diganti jika para pelajar ingin membuat persempelan pada kolam yang lain. Ini bagi mengelakkan jangkitan berlaku kepada kolam-kolam yang lain. Seterusnya, cikgu akan menerangkan dengan lebih lanjut kaedah persempelan ternakan berpenyakit yang betul. Terdapat 3 kaedah utama. Kaedah yang pertama adalah pembungkusan. Kaedah yang kedua adalah label. Dan kaedah yang ketiga adalah serah. Apakah yang perlu dilakukan semasa pembungkusan sampel ternakan berpenyakit? Sampel ternakan berpenyakit untuk didiagnosis ataupun dianalisis penyakit boleh dibungkus dengan 2 kaedah. Kaedah yang pertama adalah sampel ternakan hidup
Dan kaedah yang kedua adalah sampel ternakan mati. Kita akan pergi secara satu persatu. Bagi sampel ternakan hidup, para pelajar perlu menulis kod ataupun label sampel pada plastik pembungkusan. Kemudian, para pelajar perlu memasukkan air bersih dengan nisbah 1/3 daripada saiz plastik pembungkusan. Kemudian, para pelajar perlu memasukkan sampel ikan berpenyakit itu tadi ke dalam plastik pembungkusan. Perlulah diingatkan bahawa kuantiti adalah berdasarkan kepada saiz ikan dan juga saiz plastik pembungkusan. Seterusnya, para pelajar perlu memasukkan 2/3 nisbah udara daripada plastik pembungkusan dan kemudian para pelajar perlulah mengikat plastik pembungkusan tersebut. Baiklah, sekarang kita lihat untuk sampel ternakan ikan mati pula. Lihat pada paparan sebelah, ini adalah contoh kaedah pembungkusan bagi sampel ternakan udang. Kaedah tersebut adalah sama dengan kaedah pembungkusan ternakan ikan mati. Antara cara-cara pembungkusannya adalah, para pelajar perlu menulis kod atau label sampel pada plastik steril. Kemudian, para pelajar perlu memasukkan sampel ikan ke dalam plastik steril dan kemudian para pelajar perlu mengikat plastik tersebut. Ini adalah bergantung kepada saiz dan juga kuantiti ikan serta saiz plastik pembungkusan. Kemudian, pelajar perlulah memasukkan sampel yang telah dibungkus itu tadi ke dalam kotak insulasi yang telah pun diisi ais. Pelajar perlu memastikan bahawa suhu sampel hendaklah dikekalkan pada suhu 2 darjah Celsius ke bawah. Baiklah, seterusnya kita teruskan dengan kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua adalah label. Setiap bungkusan persampelan perlulah dilabel dengan maklumat seperti yang berikut. Maklumat yang pertama adalah tujuan persampelan, sama ada untuk analisis penyakit, kontaminan ataupun drug veterina. Maklumat yang kedua adalah spesies ternakan. Maklumat yang ketiga adalah bilangan sampel. Maklumat yang keempat adalah nombor kod kolam atau tangki. Maklumat yang kelima adalah nombor sampel. Jadi, itulah antara maklumat-maklumat penting yang perlu ada dalam borang rekod label. Baiklah, para pelajar. Kaedah yang terakhir adalah kaedah serah. Selepas sampel telah siap dibungkus, kemudian telah siap dilabel, sampel hendaklah dihantar segera kepada pekerja yang bertanggungjawab menjalankan diagnosis penyakit atau analisis. Sampel hendaklah diserahkan bersama-sama dengan borang ataupun rekod persampelan kepada penerima sampel. Semasa sampel diserahkan, pengambil sampel hendaklah memastikan borang ataupun rekod akuan terima telah pun dilengkapkan oleh penerima sampel. Borang ataupun rekod akuan penerimaan sampel hendaklah mengandungi maklumat-maklumat seperti yang berikut.
Maklumat yang pertama adalah nama penerima sampel, tarikh penerimaan sampel, masa penerimaan sampel, keadaan sampel ketika diterima, status penerimaan sampel sama ada ianya ditolak ataupun diterima, alasan jika sampel tersebut ditolak, suhu sampel semasa penerimaan jika sampel tersebut adalah sampel yang telah mati, dan yang terakhir sekali adalah tanda tangan penerima sampel. Baiklah para pelajar, itu adalah antara kaedah persampelan ternakan berpenyakit bagi tujuan penghantaran untuk dilakukan diagnosis ataupun analisis. Adakah para pelajar semua jelas? Untuk menguji sedikit kefahaman para pelajar, mari kita sama-sama cuba menjawab beberapa soalan mudah. Sila lihat soalan pada skrin. Para pelajar boleh mencuba dan berkongsi bersama-sama jawapan bersama guru ataupun rakan-rakan di sekolah nanti. Ada tiga soalan. Soalan yang pertama adalah, senaraikan tiga tanda-tanda ikan berpenyakit. Adakah pelajar mampu untuk menyenaraikan ketiga-tiga tanda penyakit ikan? Kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua adalah, senaraikan lima peralatan sebelum kita memulakan aktiviti pengambilan sampel ternakan ikan berpenyakit. Adakah pelajar mampu menyenaraikan kelima-lima peralatan tersebut? Dan akhir sekali, soalan yang ketiga, nyatakan dua kaedah pembungkusan. Bagaimana? Baiklah, sekarang mari kita bersama-sama menyemak jawapan-jawapan bagi soalan yang telah pun saya berikan sebentar saja tadi. Jawapan bagi soalan yang pertama, antara tanda-tanda penyakit ikan, sirip reput, sisik tanggal ataupun reput ekor. Para pelajar juga bebas memberikan jawapan-jawapan yang lain, asalkan jawapan tersebut sama seperti yang telah kita bincangkan bersama sebentar saja tadi. Soalan yang kedua, senaraikan lima peralatan. Peralatan yang pertama antaranya adalah sarung tangan getah. Peralatan yang kedua adalah getah pengikat. Peralatan yang ketiga adalah baldi. Peralatan yang keempat adalah plastik pembungkusan. Dan peralatan yang kelima adalah alat tulis. Kemudian, bagi soalan yang ketiga, dua kaedah. Kaedah yang pertama adalah sampel ternakan hidup. Dan kaedah yang kedua pula adalah sampel ternakan mati. Macam mana? Adakah semua pelajar dapat menjawab dengan betul? Bagus. Jadi, mari kita bersama-sama beralih ke soalan aras tinggi. Tinggi ataupun kebal. Terdapat sedikit soalan. Soalan yang pertama adalah, huraikan dua kaedah pembungkusan seperti yang telah dinyatakan di dalam paparan sebelum ini. Adakah murid-murid boleh menghuraikan setiap kaedah tersebut? Adakah para pelajar dapat menjawab dengan betul? Baiklah, mari kita sama-sama menyemak jawapan yang tepat. Berkenaan dengan soalan tadi, pelajar diminta untuk menghuraikan dua kaedah persampelan. Kaedah persampelan yang pertama adalah sampel ternakan hidup. Antara langkah-langkahnya adalah tulis kod atau label sampel pada plastik pembungkusan. Langkah seterusnya, pelajar perlu memasukkan air yang bersih dengan nisbah 1/3 daripada saiz plastik pembungkusan. Kemudian, para pelajar perlulah memasukkan sampel ikan ke dalam plastik pembungkusan. Dan seterusnya, para pelajar perlulah memasukkan udara
dengan nisbah 2/3 daripada saiz plastik pembungkusan. Dan yang terakhir sekali, para pelajar perlulah mengikat plastik pembungkusan. Seterusnya, kita pergi ke kaedah yang kedua, sampel ternakan mati. Cara pembungkusannya adalah tulis kod ataupun label pada plastik. Kemudian, para pelajar perlu memasukkan sampel ikan ke dalam plastik steril dan kemudian plastik tersebut perlulah diikat. Kemudian, plastik yang telah siap dibungkus dan diikat perlulah dimasukkan ke dalam kotak insulasi yang telah pun diisi ais. Para pelajar juga perlu mengekalkan suhu di bawah 2 darjah Celsius. Kesimpulannya, persampelan ternakan berpenyakit adalah satu aktiviti kerja yang sangat penting dalam industri aquaculture. Jika persampelan ternakan berpenyakit tidak dilakukan, maka akan berlakunya kadar kematian yang tinggi kepada ternakan. Oleh yang demikian, adalah sangat penting untuk para pelajar mengenal pasti tanda-tanda pada penyakit ikan, kemudian mengenal pasti bahan dan juga peralatan, dan juga para pelajar perlu mengetahui kaedah-kaedah melakukan persampelan ternakan berpenyakit. Sekian sahaja sesi pembelajaran kita. Cikgu harap para pelajar berjaya menguasai ketiga-tiga objektif pembelajaran kita pada hari ini.
Adakah para pelajar semua dapat? Baiklah, bagus. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat maju jaya.